Kat ni memang sangat cantik. Dan ia adalah championship pun. So adakah aku masuk championship dia? Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Eddie dan selamat datang kembali ke channel aku Eddie Finally. So kalau aku tengok belakang aku, aku tengah nak siapkan studio aku. Masih belum siap lagi, dalam proses lagi. Tapi kalau ikut nanti angle dia sebenarnya bukan macam ni. Angle dia nanti sebenarnya macam ni. So aku akan duduk tengah-tengah almari aku ni, memandang sana. Sekarang tak siap lagi, sebab meja komputer aku ni banyak lagi kat sini. Jadi aku tak boleh nak susun betul-betul lah. So lighting pun tak cantik sangat. So harap korang bersabar dengan aku lagi lah ya. So selama hari Sabtu, waktu aku ikut video ni hari Jumaat tengah pagi, pukul 5 pagi macam tu. Dan video ni keluar hari Sabtu. Dan waktu video ni keluar mungkin aku tengah rekod ataupun baru habis rekod konten untuk esok hari Ahad. Jadi aku tak nak buka Pokemon hari ni sebab mungkin video esok Ahad aku akan buka kat Pokemon di Impulse Gaming sebab aku nak buat vlog pergi dia punya grand opening flagship store kedai besar di KKL lah. So hopefully video tu berjalan lancar dan dapat keluar pada hari Ahad lah. Jadi hari ini dalam segmen Abah di bawah slot One Piece card game. So aku rasa kat thumbnail tunjuk dah. Aku ada tiga benda. Tiga benda dah. Aku ada dua starter deck. Aku ada ST08. ST Luffy punya deck. Ada hitam dia. Ni aku ada Yamato punya deck. ST09. Dan aku ada satu lagi produk. Di mana ini adalah macam deck box saya. Aku tak pasti. Dia ada playmat dalam ni. Kau boleh beli dekat Toys Bar. Dan kau akan dapat promo card, promo championship card. Yang ni aku boleh beli nanti kat tangan aku. Dia ada dua pilihan, sama ada ni ataupun kit. So dia ada empat jenis playmat tak salah aku. Dia ada yang ni, apa nama dia ni? Lupa dah. Luffy punya playmat, Shanks punya playmat, lagi Yamato kan? Yamato ke Nami? Tak, Ace ke Nami? Macam tu lah. Dia ada empat playmat. Dan kalau kau pilih dua playmat macam Luffy dengan Shanks kot, kau dapat promo Luffy. Tapi kalau kau pilih lagi dua playmat, kau dapat promo card kit. Dia macam tu lah. Dia tak bagi, kau tak boleh pilih playmat. So kau kena beli, kalau kau nak dua card, kau kena beli dua playmat yang berbeza lah. Macam tu lah senang kata. So aku ada playmat Luffy tengah buka. Kita tengok macam mana. Seronok, aku excited dengan playmat. Sebab dia ada playmat One Piece. Especially sebab dapat card championship sekali lah. Aku banyak lagi missing card collection Luffy aku. Tapi ini antara promo card yang boleh dapat kat kedai. So senang lah. Ada orang jual dengan harga mahal. So kalau kau tahu card ni boleh dapat dengan 300 sekali dengan playmat. So tenang kerja korang lah. Aku tak nak bawa masa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni. Share yang kau. Dan starter deck tu, aku buka sebab dekat Luffy. Card lain semua, aku buat giveaway. So pastikan kau tengok sampai ke hujung video, okay? So jangan lupa tanda super tank, super sticker, super chat. Lagi. Jadi hashtag geng abah membership channel aku sebagai tanda support. Dan lagi banyaklah income channel aku, lagi banyaklah aku shopping. Itu aku jamin korang eh. Okay, so jom kita pergi ke view tank aku. Let's go. Okay, so kita ada playmat dengan abah. Tapi aku nak pakai playmat One Piece. Jadi kita akan buka dia punya box dulu. Aku ada box ni dan aku ada dua starter deck dan juga promo champion. Ini kejut nanti. Kita buka playmat dulu. Aku tengok lebih terdekat tu. So macam nak buka belakang ni, dia punya ni sangat seal. Aku kagum. Tapi aku ada box, aku rasa bukan deck box tapi ada box juga dalam ni. Macam mana nak buka benda ni? Sekejap eh. Okay, so aku dah berjaya buka dah. Dah selamat dalam tu. Nice gila. So dalam kotak ni, kotak macam ni, dia betul-betul seal lah. Aku tak tahu kenapa dia betul-betul seal. Okay, dan dalam ni ada playmat beserta satu. Ada apa dalam ni? Okay, ini aku tak tahu. Aku tak nak buka benda ni. Aku tak nampak orang buka. Aku dapat. Dia bagi tahu. Cara buat deck box dia. Itulah ada deck box lah. Mak tu ada set stiker lagi. Official product aku. Aku tahu ni Luffy sebab tulis D ni. Kan? Monkey D Luffy. Confident lah. Ini deck box ni. Dah gila. So benda ni kan boleh beli kat kedai sebenarnya. Toys Bar jual. Aku rasa semua kedai official yang jual produk One Piece jual. Lawa. Ini cantik buat display ni. Nice lah. Kita tekan. Sebelum aku buka benda ni, kita kena buka playmat dulu. So at least kita punya latar belakang sekarang untuk kena unpacking One Piece. Aku dah ada playmat One Piece.
adalah merapu sangat kan planet aku kan. Kalau tak dulu aku beli cardboard lah apalah. Eh, kita planet orang pergi guys. Oh, tapi kecil sikit planet dia. Oh, kecil gila. Nah, tapi cantik untuk video aku. Oh, cantik lah Luffy. Tada. Ada One Piece card game. Dia kecil sikit. Nampak tak? Tengok border ni kecil sikit. Tapi tak apa. So, kita letak dekat sini. Nampak One Piece card game. Championship One Piece. Luffy handsome gila. Dan that boss ni pun artwork yang sama. So, aku rasa that boss ni akan ikut artwork playmate kau lah. Ada Nami kat rasanya. Okay. Dulu tak salah aku dia untuk player dia. Tapi aku rasa mungkin dia pre-print banyak sangat production dia. So dia jadi orang kata apa, boleh dapat di mana-mana lah. Sekejap kau tunggu je aku susun pasang dia sekejap. Okay, so cara pasang dia agak mudah je. Kau lipat-lipat dah siap lah macam ni. Nampak dengan Luffy that box. So dia that box ni saya kosong macam ni. So kau kena ada that box kecil jugalah sebelum kau letak dalam ni. Jadi ini kau dapat produk, kau dapat playmat, kau dapat deck box, dan kau dapat satu promo card mengikut playmat yang kau belilah. So aku perlu beli playmat Luffy, tapi dia ada dua je macam aku cakap tadi. Dia ada kit dan juga Luffy sahaja promo dia sekarang ni. Dan aku beli yang Luffy, jadi aku dapat Luffy. Yeah, promo ni last time orang jual mahal gila sebenarnya. Nah, tapi sekarang sebab dia dapat kat kedai, sebab tak ramai orang tahu yang boleh dapat kat kedai sebenarnya. Jadi aku bagi tahu korang, kalau kau nak dapatkan benda ni, dengan RM300 kau dapat dia punya playmat, kau dapatkan ni, kau dapatkan card. Which aku sangat membaloi sebenarnya, especially playmat, dia official playmat daripada Bandai kan? Aku macam beli Bandai lah. Nice dia tu, kita ada championship pun, mohon maaf tulis championship One Piece. Yang ni aku tak faham attack dia lah. Character card dia sangat nice, artwork dia sangat nice, sesuai dengan playmat dia. Nampak tak playmat dia? Ya, nak fokus lah, sama lah artwork dia nampak tu. Tapi artwork sangat nice. Handsome gila. Yes, aku dapat seronok. Aku masih lagi missing wanted Luffy lah. Senang kata. So, ada dua starter deck nak buka. Dan dua starter deck ni, kedua-dua ni ada Luffy. Tapi aku tak nak buka yang ni dulu. Aku nak buka yang ni dulu. Saja je. Dan ST09 Yamato eh. Dan dalam ni ada Luffy juga tak salah aku. Dan semua card selain card yang tak nak ni, aku memang kau buat giveaway lah. Memang aku terkoyakkan lah. Oh, sorry kepada... Buka dari bawah ke? Oh, buka dari bawah lah. Sorry guys. Oh bukan, dia buka dari atas boleh, bawah boleh, tapi sebab dia ada sell tape. Sorry. Dah tua dah. Okay. Andekan macam ni dulu. Kat belakang sini lah. Tu kat Yamato dulu. Kita tengok dia punya apa benda dalam ni ada. Okay. Ini box ni, Yamato ST09. So starter deck 09 lah, yang ke-9 lah ni. Sorry terkoyak sikit. Sekejap. Okay, so dia dapat Dawn card. Dia ada sleeve depan ni. Dan sleeve lah, macam plastik dia untuk slotkan dia. So apa dia dalam ni? So sekali aku rasa Dawn card. Oh banyak gila card ni. Nice gila. Kau tu dapat Yamato. Shoot. Holo lah tu. Okay, tu ni ada Dawn card berapa banyak aku tak sure. Tapi ini main hit dia lah. Aku takkan sleeve tau sebab nak masukkan balik yang kotak tu. Okay, Yamato. Lawa gila card ni. Tapi tak texture. Lawa gila. Kita character card. Odin kan? Tak Yamato. Nice gila. Lawa gila aduk dia. Card lawa. Sebab dia starter deck kan? So macam kau dapat starter deck. Aku rasa dah lawa RM30, RM40 apa starter deck ni. Kau ada Odin 2. Yang kau ada Ace. Nice gila. Okay. Dan ini main utama kat lah. So dia ada Yamato. Dia ada Odin. Kau dapat 2. Oh cantik. Color kuning tu dia berumur. Tone warna sangat cantik lah kat ni. Collectible wise pun sangat cantik lah. So ini card yang main hit dia. 4 card tu, 5 card lah. Daripada karakter-karakter card yang lain lah, karakter aku suka awet ni, awet dinosaur ni. Lawa si lawa gila. Kita ada Ochi kan? Kaido. Ochi siapa ni? Salah cerita aku ni. Kita ada Kaido dalam versi naga dia. Tadi kita ada Matsumoto eh. Apa nama naga kecil ni? Ya? Budak ni sangat comel. Aduk dia sangat comel sebenarnya. Sangat cute. So aku rasa macam banyak kan. Aku rasa aku boleh bahagi dua lah. Kiranya instead of aku ingat Zoro tadi. Bukan Zoro. Aku boleh bahagi dua kan supaya balance. Aku tak tahu seorang. Aku rasa aku boleh bagi dua giveaway lah. Dua hadiah lah. So seorang akan dapat Yamato. Luffy. So kita dapat Luffy kita. Tengok lah giveaway macam mana. Tapi kita ambil Luffy.
Luffy ni aku nak sebenarnya. Itu je sebabnya aku beli. Natang ni sebab nak Luffy je, kau bayangkan. Itu Yamato lagi, cantik artwork dia. Aku beli semata-mata nak Luffy je. Dan satu kad Luffy dalam bentuk tu. Sini ada Luffy, tak ada. Mana ada artwork Luffy, aku akan cuba collect lah. Itu konsep dia. Mana Luffy kat? Kecil Luffy dia. Kau dah kecil Luffy tu. Kecil Luffy kan? Mana kecil yang kecil yang tolong dia kecil. Kalau nampak topi macam Luffy ni, aku tengok sekejap. Dia sepatutnya Luffy, kau ambil lah. Salah-salah dah ambil. Okay, so aku rasa aku buat giveaway Yamato punya giveaway dengan Luffy punya giveaway. Tapi kalau Luffy punya giveaway, aku tak dapat start. Kau punya leader card tu dah aku dah ambil lah. Itu yang tak best lah. Itu untuk Yamato punya deck. Aku tengah fikir lagi. Sampai tu aku fikir lah. Itu pergi ke Luffy punya deck. Macam mana aku nak buat giveaway? Aku seorang lah menang. Sebab ialah kalau aku nak bagi dua. Firstly sebab leceh nak hantar dua hadiah. Sebab aku belanja je benda ni sebenarnya. Aku dah spend beli binatang ni. So aku nak clearkan barang. Sebab kalau aku nak jual, tak baloi. Orang tak beli kad yang benda tak lengkap macam ni. Sleeve kad. Ya, sleeve. Ya. Alright. So don cut juga first ni. Ooh, ada Luffy kita. Leader card dia sangat handsome. Eh, lawa gila. Saya tak textured. Tapi lawa lah. Still lawa. Dia punya holographic kat jaket dia ni. Luffy nampak sangat handsome. Ah, kena ambil ni. Seperti ada... Ah, apa nama dia ni? Ah, red. Eh, bukan red. Utah, Utah, Utah. Utah punya... rarity. Sangat cantik. Eh, sangat comel. Oh, ada Shanks. Ui, nice gila artwork dia. Shanks dengan Utah sangat cantik artwork dia. So, kat sini berdasarkan bit movie kat sebenarnya. Shanks sangat handsome lah artwork dia. Masa ni pun, aku rasa aku boleh buat dua giveaway lah kayaknya. Aku bagi dua lah. So at least, yang salah satu pemenang tak dapat promo card. Tak ada, aku lupa nama mamat ni. Sekejap, Kobe eh, Kobe. Wet Mermaid ni, sangat comel. Aku suka dia cute. Tak ada, Alabasta punya kingdom eh. Bukan ke, princess eh. Wah, ni aku tak sure siapa. Ni Shanks eh, kan? Bukan, tak kenal. Yang kita ada makcik kantin. Bukan makcik kantin lah, makcik kedai kan. Yang jaga Luffy je kan. Kita ada Gap, datuk dia. Oh, ni geng-geng family dia lah. Oh, kita ada Luffy lagi satu. Okay, nice. Satu lagi Luffy. Kita masuk dalam kita punya collection. Aduh, dia simple sikit. Oh, dia punya artis nampak berbeza. Kita ada camp house lah. Ni comel. Ini sangat comel sebenarnya. Bayangkan kalau kad ni dapat SEC atau mangga kan. Gila cool sebab ni camp house yang duduk langgar-langgar tembok tu kan. Kita ada number berapa tengok. Number 3 eh? Number 2. Apa? Oh, mana Luffy? Luffy tengah hantuk kepala dia. Dekat siapa ni? Nampak? So tu Luffy, so kena ambil juga. Nampak baju Luffy tu. Dah ada Luffy sekali. Okay, deck ni banyak Luffy. Oh ni masih, dia baru nak berlayar. Dia tumbuk naga tu. Okay, so since ada dua deck ni. Sebab yang ni aku rasa macam tak adil kalau seorang menang. Sebab dia akan dapat semua ni kan. So kau akan bahagikan dua. Kau tunggu jap. Okay. Okay, so aku dah bagi dua. So kan dua pemenang. Satu pemenang akan dapat deck Yamato. Okay, ni yang first aku pick tu akan dapat Yamato lah. Yang second pick dapat yang ni lah. So yang Yamato ni, dia punya mainly aku dapat tiga kad utama ni. Untuk daripada set deck kuning Yamato. Okay, extra Yamato lah, leader lah. Sebab yang deck hitam ni tak ada leader dah. So dalam belakang ni kau dapat semua dua kad lah. Ha, so macam aku ambil, aku filter je, aku bagi dua je. So kad tu semua sama, Luffy tu juga. Then kau dapat deck hitam, kau akan dapat dia punya Shanks dan juga Yuta. Ha, then kau dapat separuh daripada deck tu jugalah. So Luffy tu juga. So mainly ni lagi best lah sebab kau ada leader card dia. Ha, tapi untuk yang Luffy pula, ni hadiah kedua lagi ni. Kau dapat Yuta dengan Shanks. Ni kau dapat card ni lah. Ha, balance-balance. So aku nak bagi balance lah sebab kalau aku bagi seorang yang pemenang, dia akan dapat duplicate banyak sangat. So aku bagi dua pemenang. So dia at least balance sikit lah. Ha, dia juga dapat Odin, Shanks apa, Ace.
dan juga kad-kad kuning lah. Aku bagi dua lah, so balance sikit lah. So good luck kalau kau nak jadi giveaway ni. Giveaway dia mudah je macam biasa. Aku memang banyak bagi giveaway sekarang sebab aku tengah nak kemas rumah aku. Kalau kau faham, aku cuba nak promote YouTube channel aku dengan lebih baik. So kalau kau share sangat membantulah. Jadi first kali yang penting, subscribe YouTube channel aku. Pastikan kau support channel aku dengan baik lah. Subscribe tu penting lah, like video ni. Kedua, like video ni dan share kalau boleh. Lagi banyak income channel aku, lagi banyak aku beli dan lagi banyak aku tak simpan barang aku, lagi banyak lagi giveaway aku. Itu je sebenarnya cerita dia. Yang ketiga, pastikan korang komen. Aku nak bagi komen dia sebab dia lucky draw. Dia, aku random pick daripada komen sahaja. Korang boleh komen apa-apa saja, komen pasal One Piece ke, pasal channel aku ke, pasal One Piece lah especially lah kan. Aku rasa aku handsome macam Luffy ke, ataupun aku handsome macam Zoro ke, badan aku fit macam Zoro ke. Anak komen aku, aku layankan je. Jangan, aku akan baca dan aku akan like dan heart kau punya komen lah. Dengan hashtag saya nak One Piece lah. Hashtag saya nak One Piece. Sebab aku tak nak bagi korang pilih mana. So korang pilih menang secara random. Yang pertama akan dapat yang Yamato punya deck. Yang kedua akan dapat yang Luffy punya deck. Without leader Luffy tu lah, kesian sikit lah. So pastikan saya nak One Piece. Hashtag tu penting. Dan giveaway ni aku buat seminggu je. Hari ni video ni kalau hari Sabtu. Sekejap eh, aku tengok kalender. Sabtu. Dan dia akan tamat pada hari Sabtu jugalah, 6 hari bulan 5. 6 hari bulan 5 adalah last day dia untuk korang join lah. Pastikan korang join, aku akan buat giveaway ni. Dua pemenang saja dipilih. Pastikan, dan aku akan umumkan pemenang di aku punya IG story dan reply komen pemenang. Pastikan korang tengok YouTube channel korang punya account eh. Aku akan reply komen kat YouTube korang tau. Pastikan, itu penting. Kalau kau tak claim, aku akan hantar cek pemenang lain. Dan aku tak post dekat community sebab aku tak nak macam, bukanlah mencacatkan lah, macam aku suka letak gambar-gambar setiap community tu. So kalau ada hadiah giveaway, dia macam potong sikit aku punya flow dekat community post aku. Aku harap korang faham lah. So itu sahaja. Pastikan korang buat dan eja betul-betul eh, dan jangan tamak sangat tau. Okay, jangan lupa tekan tanda subscribe, like video ni, share dengan korang-korang. Dan oh, last lupa tunjuk apa lagi kat Luffy yang aku berjaya, kat Luffy eh, kat Luffy aku berjaya dapatkan hari ni. Daripada starter deck, so ada berapa kata Luffy tengah tumbuk ikan masa dia baru nak sail lepas dia dah train kan. Ini kira zaman-zaman lama tumbuk ikan, rasa-rasa laut lah ikan ni. Ini Luffy tumbuk siapa? Smokey eh, Smoke eh, siapa yang tumbuk ni? Aku tak lupa, terantuk eh. Tapi aku rasa macam event lama juga ni. Ni Luffy baru belayar sebab tak ada X lagi. Dia tak seksi lagi, dia tak tunjuk dia punya dada lagi. Ni masa first si Yamato jumpa dengan Luffy kan, dia pukul Luffy ni kan. Oh bukan, dia pukul dua-dua ni tengah gaduh. Awet dinosaur tu tengah gaduh dengan Luffy katanya kot. Tu dia menyelit ke tengah kan. Aku lupa nama dia. Kata Luffy, oh, dia tengah hakikan tangan dia kan, bagi hitam kan. Nice gila, long hair mato ni kan. Fit gila si spek macam aku. Dia kata leader Luffy ni lawa, ini sangat style. Walaupun dia bukan artwork sebenar, tapi still bagi aku lawa sangat. Starter deck ini memang kau dapat starter deck sahaja. So kau kena beli starter deck kalau kau nak collect Luffy yang ni. Dan kita ada championship Luffy. This is nice, ini sangat lawa. So thank you sebab tengok sampai hujung. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, share video kong-kong-kong, share dengan kong-kong-kong. Pastikan 25,000 subscriber sampai hujung tahun ni. Okay, kita jumpa lagi dalam next video. Jumpa di video esok. Assalamualaikum dan muajike. Ni lah tunjuk, nampak dia tunjuk dada dia. Kalau dulu-dulu dia sopan lagi tau, tak tunjuk dada. Dah lepas dah training 2 tahun dengan Rayleigh tu, dia tunjuk dada dia. Tapi sangat handsome. X ni buatkan dia sangat cool sebenarnya bagi aku. Okay, watch again.